Kami warga kampung Cipunaga mengucapkan terima kasih kepada BMH dan donatur yang telah menyumbangkan sumur berupa sumur bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat kebaikan sekalian, hari ini kita telah merealisasikan amanah sumur bor dari sahabat kebaikan sekalian untuk warga kampung Cipunaga, Desa Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Insya Allah, setelah di kampung ini, kita akan lanjut mengadakan bantuan sumur bor untuk warga Kampung Wanasari, Desa Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sahabat kebaikan, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allim di Kampung Wanasari, Desa Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di pondok pesantren ini hanya mengandalkan sumur gali untuk kebutuhan air bersihnya. Di belakang bisa kita lihat aktivitas adik-adik santri sedang mengambil air wudhu dari sumur yang kondisi airnya kurang bersih, sehingga perlu diendapkan beberapa hari baru bisa dimanfaatkan. Air dari sumur gali ini tidak hanya dimanfaatkan untuk berwudhu, tapi juga untuk mandi, mencuci, bahkan memasak dan minum mereka. Oleh karenanya kami mengajak pada sahabat kebaikan sekalian untuk merealisasikan bantuan sumur bor di pondok pesantren ini. Mari kita bantu para santri mendapatkan sumber air bersih dengan pengadaan sumur bor. Kami doakan semoga dengan bantuan sumur bor ini amal jariah untuk sahabat kebaikan sekalian terus mengalir seperti aliran air yang pahalanya tidak terhenti dan terus melimpah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.